Oke guys, kita mau lihat orang bikin martabak nih. Martabak telur. Itu ya. Bahan bakunya nih daun bawang, tuh bisa dilihat ya. Daun bawang. Ini udah ada martabak yang sudah jadi, teman-teman. Harganya tadi range-nya sekitar 18.000 sampai 45.000 yang mahal. Nah, kita beli ya telurnya 2, harga 20.000. Ini lokasinya di Kota Baru Triorejo, teman-teman. Di perempatan Indomaret itu, kalau kalian mau beli bisa beli di sini. Harganya terjangkau dan rasanya juga mantap. Ini kita lihat daun bawangnya dipotong-potong, guys. Ini buat adonan dari martabaknya. Sampai tipis-tipis gitu, guys. Nah, ini yang buat untuk geprek adonannya. Campur dulu adonan. Ada bumbu kare. Ini garam merica, enggak ya? Daging ayam nih. Dan daun bawang tadi yang udah dipotong-potong kecil. Aduh. Lihat atraksinya nih. Woi, mantap. Woi, jadi lebar, guys. Ini harganya, guys. Harganya pertama telur 16.000 ada. Kita harus mencuri, mantap. Baru dituang adonan yang tadi tuh. Cara gorengnya kayak gini nih, biar matang merata.
sudah matang guys, sudah mengembang itu, sudah matang, tinggal nanti dipotong-potong. Oke, sekian dulu ya video kali ini guys, pastikan sudah klik tombol subscribe.